Selamat malam Sport Lovers, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Viva dalam Sport Arena yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan pastinya dengan informasi olahraga yang menarik dan juga terkini dalam lingkup nasional dan juga Jawa Barat. Sport Lovers, sebelum kita memulai Sport Arena hari ini, saya mengingatkan mengenai My Bio Susu Kolostro yang merupakan susu memiliki banyak sekali manfaat dan pastinya dapat menunjang olahraga kita. Nah, ada berita apa aja dalam Sport Arena hari ini? Kita lihat dulu liputannya. Nuryadi akhirnya didapuk menjadi suksesor Alan Juwana untuk menahkodai KONI Kota Bandung selama 5 tahun ke depan setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Kota Bandung tahun 2019 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bandung hari Sabtu lalu. Untuk membentuk kepengurusan, Nuryadi akan didampingi oleh 2 orang anggota formatur, yakni Yoko Angga Surya dari Askot PSSI Kota Bandung dan Ketua Pengcap FPTI Kota Bandung Iwan Darmawan. Ditemui pasca pemilihan, Ketua Umum KONI Kota Bandung terpilih Nuryadi mengatakan dirinya akan membentuk kepengurusan profesional dengan merangkul berbagai pihak yang mengedepankan peningkatan prestasi atlet binaan KONI Kota Bandung. Selain itu, pihaknya pun akan melakukan penguatan sumber daya manusia baik itu dalam internal KONI Kota Bandung maupun di induk cabang olahraga. Dalam Musyorkot ke-11 2019 KONI Kota Bandung, karena kita semuanya telah melaksanakan sebuah demokrasi yang cukup luar biasa, ya semua saling menghormati, saling menghargai untuk tujuan yang sama, visi yang sama, yaitu prestasi atlet Kota Bandung pada level nasional dan internasional. Insya Allah, kami yang diamanahi oleh forum peserta Musyorkot ini, kami bertiga sebagai dan yang didampingi oleh formatur 1 Pak Joko, formatur 2 Pak Iwan, akan berusaha memilih orang-orang terbaik yang berada dalam kepengurusan KONI Kota Bandung depan. Insya Allah, saya kira itu tidak akan terlalu lama karena kita sudah cukup memakan waktu yang lama, apalagi atlet-atlet kita berada dalam untuk persiapan pelada dan kita harus menyokong, mendukung KONI Jawa Barat dalam persiapan atlet menuju PON 2020 di Papua. Setelah kita tentang SDM ya, penguatan SDM lah yang akan merubah sesuatunya. Jadi dengan pembenahan dari mulai internal, saya internalnya di mana? Internal KONI, kepengurusan KONI. Yang kedua adalah internal dari induk cabang olahraga. Tidak mungkin kita berdiri sendiri tanpa bantuan induk cabang olahraga. Itulah jadi peningkatan SDM bisa jadi melalui kursus, bisa jadi melalui pelatihan-pelatihan yang kita tadi selasa sampaikan. Salah satunya adalah peningkatan pelatih-pelatih yang ada di Kota Bandung harus tersertifikasi. Itu yang utama menurut saya, karena tidak tertutup kemungkinan porda depan, pon depan harus tersertifikasi dari Besang atau BNSP. Dan kita nanti akan kaji, tahun pertama akan mengkaji berapa jumlah atlet Kota Bandung yang sudah tersertifikasi. Dan saya yakin karena banyak sekali anggota ya, di pengurusan kita, maksudnya di induk cabang olahraga yang sudah menjadi asesor nasional. Dan itu kita bisa perbantukan untuk mengupgrade kemampuan para pelatih yang ada di Kota Bandung. Nuryadi juga menambahkan, target prestasi terutama meraih predikat juara umum dalam multi-event pekan olahraga daerah selalu menjadi tantangan utama bagi setiap ketua umum KONI Kota Bandung terpilih. Oleh karena itu, dirinya pun akan berusaha untuk mengembalikan hegemoni olahraga Kota Bandung dengan kembali meraih predikat juara umum porda berikutnya. Target itu bukan hal tidak mungkin, karena secara kualitas atlet-atlet Kota Bandung sangat mumpuni. Hal itu dapat dilihat dengan kontribusi atlet Kota Bandung bagi Jawa Barat, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Jika di 2 pelaksanaan porda sebelumnya Kota Bandung kurang beruntung, maka pada gelaran berikutnya, dirinya sangat berharap dapat meraih predikat juara umum porda. Tentu saja kita dengan visi yang tadi, karena saya harus bersinergi dengan visi pemerintah Kota Bandung yaitu unggul dan berprestasi di level nasional dan internasional, sudah tentu kalau levelnya lebih tinggi otomatis harusnya secara konsep apapun bahwa target porda harus tercapai yaitu juara umum.
kalau kita bersama-sama dengan induk cabang olahraga dan badan fungsional dan tentu saja dukungan dari pemerintah dan eksekutif dan legislatif, saya insya Allah semuanya berkomitmen untuk ke arah sana. Bukan berarti dari raihan juara umum, tapi saya sebagai orang kedua dari kepengurusan yang lama dari Pak Aan, saya tidak melihat gagal dari sisi jumlah medali, tapi saya yakin apa-apa yang ditampilkan oleh atlet kita lebih unggul dari mereka. Banyak bukti, banyak data bahwa atlet-atlet kita unggul sebenarnya diketika di kejurdanya, ketika di kejuaraan-kejuaraannya lainnya, atlet kita lebih banyak dan lebih unggul dibanding dengan kabupaten-kota lain, terutama dari jumlah yang terlibat di dalam komposisi tim pelatnas.